Masyarakat harus paham bahwa selain urusan perut yang harus dipikirkan, ada kewajiban lain, yaitu urusan kepala. Kita bukan siapa-siapa dan kita hanya mencoba merawat kampung halaman dengan melakukan gerakan literasi. Karena setiap orang yang cerdas, setiap orang yang pintar itu diawali dari membaca. Setiap orang yang hebat diawali dari membaca. Waktu kecil saya tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan buku. Ketika kuliah saya memiliki kesempatan untuk itu, saya ingin mengajak keluarga, teman-teman, dan sekeliling untuk ayo baca buku, karena banyak manfaat dari baca buku itu. Ya, salah satunya SDM kita akan bertambah, pengetahuan kita akan bertambah, wawasan, lalu kemudian kita akan memiliki mimpi, dan dari sana mungkin mimpi kita bisa kita realisasikan. Begitu. Jadi secara idealisme, satu, rasa tanggung jawab terhadap kampung halaman, khususnya daerah secara umum, untuk melepaskan status tertinggal. Karena 2010 Kabupaten Garut menjadi salah satu kabupaten dari dua kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berstatus kabupaten tertinggal. Karena dari berbagai alternatif, ya karena basic kita pendidikan, basic saya secara pribadi pendidikan, maka jalur yang kita tempuh adalah jalur literasi, jalur pendidikan. Dan memang itu sangat saya rasakan, tumbuh, kembang, dan perjalanan kehidupan saya banyak dipengaruhi oleh bacaan. Sebetulnya sejak lama, sejak masih kuliah, karena di kampus berkomunitas juga, memiliki keinginan untuk memiliki komunitas, mempunyai komunitas di kampung halaman. Tentu tujuannya untuk sebuah gerakan. Lalu kemudian saya berkumpul dengan kawan-kawan SMP waktu itu. Tetapi beberapa kali kita bikin konsep, akhirnya tidak jadi juga. Kemudian tahun 2005 saya pulang ke kampung, mulai mencoba berbaur dengan masyarakat dan membuat Ikatan Remaja Masjid. Itu awalnya. Setelah itu saya diamanahi menjadi ketua Karang Taruna sampai 2010. Itu di 2010 saya mengundurkan diri dan memilih untuk membuat komunitas ngeja. Sonten ieu urang ngariung ngobrolkeun mengenai persiapan gerakan kampung membaca angka 43. Insya Allah gerakan kampung membaca angka 43 bakal dilaksanakeun di kampung Pasir Waja. Kampung Pasir Waja. Angke Nana dan kawan-kawan anu SMA, mun aya anu santai, aya waktos, biasa ngiring. Akhirnya 15 Juli 2010, walaupun waktu itu masih sendirian, saya membuat komunitas ngejah. Ngejah itu belajar dari nol, belajar membaca dari nol. Terbata-bata, alif jebar A, ba jebar ba, ta jebar ta, kayak gitu. Jadi, ini gerakan yang berawal dari nol, itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kawan-kawan yang pernah bersentuhan dengan ngejah menjadi orang yang diklaim sukses,
secara pendidikan ataupun secara angka, mereka selalu berpikir bahwa mereka memiliki kepentingan untuk terus belajar dan mereka masih memiliki kesadaran bahwa mereka masih mampu. Nutu sekolah jamalnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Gaya gesek. Sangat asing dengan gerakan karena kegiatan membaca kan tidak populer di kampung halaman, di kampung dimanapun mungkin, karena satu tidak ada motif ekonomi, terus belajar kan sudah ada sekolah begitu. Jadi ketika mungkin ada banyak orang yang berkerut kening, itu di awal-awal. Tapi dengan gerakan kawan-kawan relawan yang notabene masih punya semangat dan tenaga yang cukup besar, karena mereka adalah anak-anak muda, gerakan ini sudah mulai menyebar. Minimal di desa kami, di Desa Sukawangi, kemudian di Kecamatan Singaja dan beberapa kecamatan yang ada di Garut Selatan, plus ada yang dari Tasik Selatan. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita masuk lagi kembali ke pelajaran KKPI ya. Gimana kemarin kita sudah sampai ke kenapa kita mulai dari membaca? Karena kita memang bagaimana membangun kampung halaman itu tidak bisa dengan materi gitu kan. Karena secara kebetulan seperti misalnya saya kebetulan juga hanya sebagai guru honorer. Bagaimana kita tidak bisa membuat kampung halaman itu dengan membangun jembatan, kemudian dengan membangun jalan kepada masyarakat, tapi apa yang kita mampu dulu. Nah, salah satu yang kita mampu ada hubungannya bagaimana tetap menuju kepada lingkungan dengan diri kita. Nah, dengan diri kita caranya apa yang kita mampu. Nah, yang kita mampu salah satunya adalah di bidang pendidikan. Bagaimana memberikan minimal dengan kemampuan kita mengajak orang untuk senang membaca, karena dengan membaca itu kepada jendela dunia, membaca adalah kuncinya. Mungkin kucingnya sudah lari memanjat pohon. Tenang Bun, aku akan tangkap kucingnya. Yang membuat saya termotivasi untuk bergabung di komunitas Gajah waktu itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terutama bagaimana komunitas Gajah itu memberikan arahan, semacam arahan gitu, semacam ajakan bahwa mau tidak mau ketika selesai kuliah diusahakan orang kampung bukan ke kota gitu, tapi bagaimana dengan mencintai kampung halamannya. Nah, atas dasar itu saya sengaja saya ikut bergabung yang mulainya dari kegiatan-kegiatan kecil. Kepala tangan bertepuk tangan, mulut tangan ucapkan salam. Assalamualaikum. Awalnya memang seperti itu, masih asing anak-anak itu. Kalau lihat buku meskipun ya ditata rapi gitu, paling cuman lihat gambar-gambarnya aja kayak gitu. Awalnya cuman kayak gitu. Cuman kalau kita misalkan cerita dongeng, kita baca ceritanya, kita liatin gambarnya, anak-anak jadi suka gitu. Berminat membaca kayak gitu. Dulu memang seperti itu, ada buku jatuh aja gak berani ngambil kayak gitu. Sekarang adanya komunitas di sini, anak-anak bisa belajar, diajarin gimana ngehargain buku itu kayak gimana gitu.
Menurut saya, kalau dengan buku bermanfaat banget. Soalnya kayak gini, kalau di daerah, bukan ya di daerah Singajaya di sini, kebanyakan anak-anak muda itu menikah muda kayak gitu kan. Jadi kalau dari pas masih sekolahnya atau anak remajanya kita sering membaca buku kan, kita bisa mempunyai mimpi yang lebih tinggi. Enggak pas keluar sekolah kerja atau nikah kayak gitu, enggak. Jadi kita masih punya mimpi. Kita kalau yang tadinya pengen sekolah, terus kalau ya sama orang tuanya gitu disuruh kerja atau udahlah nikah aja kan, kalau perempuan kayak gitu di sini kebanyakan kayak gitu. Kalau dengan membaca kita enggak berpikiran seperti itu. Meskipun orang tuanya kekeh gitu ya, kekeh kayak gitu, kalau kitanya punya keinginan yang kuat, kita dapat motivasi-motivasi gitu dari buku, kita terus bermimpi, kita punya cita-cita. Dengus kota, hal-hal negatifnya sudah begitu menyebar ke kampung-kampung, ke desa-desa. Pragmatisme berkembang biak dengan sangat cepat, apalagi arus media yang tidak bertanggung jawab menyodorkan banyak tontonan bahwa sukses itu angka, sukses itu angka, sukses itu duit. Seseorang ketika bisa berhasil memperbaiki dirinya dari sisi perilaku, tidak banyak orang yang menggunjingkan itu, membicarakan itu bahwa orang tersebut sukses. Tetapi ketika seseorang pergi ke kota, pulang membawa mobil, maka orang tersebut bisa diklaim sukses. Ini menghegemoni pemikiran-pemikiran orang kampung. Orang-orang kampung yang notabene sebetulnya nilai idealismenya, nilai kekeluarganya masih sangat kuat. Nah, ini maka pemikiran ini yang harus dirubah, bahwa ada nilai-nilai sukses, ada nilai-nilai kebahagiaan yang bisa ditempuh bukan dengan mencari angka, bukan dengan mencari uang. Walaupun memang urusan perut penting, tapi ada bagian lain yang harus kita isi, yaitu urusan kepala. Dari membaca itu, satu, mereka akan memiliki wawasan, kemudian kedua, mereka akan memiliki mimpi, minimal itu. Kawan-kawan, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Gerakan Kampung Membaca episode 43 di Kampung Pasir Waja. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan cek persiapan. Satu, buku. Bukunya sudah ada ya. Dua, spanduk kegiatan. Yang ketiga, kertas untuk gambar PAUD. Sama krayonnya. Membaca banyak hasil penelitian juga yang mengatakan bahwa minat baca di Indonesia itu rendah. Tapi saya tidak lantas langsung percaya, karena parameter rendah itu
kalau memang bukunya belum ada, lembaga yang serius menggelorakan semangat membaca belum ada, itu belum bisa dikatakan mudah. Nah, alhasil ternyata ketika gerakan ini mulai dilakukan, kawan-kawan apa anak-anak, khususnya anak-anak dan remaja, ternyata minat bacanya cukup tinggi. Budaya baca yang kurang, karena harus ada yang kita baca kan kalau budaya baca gitu. Cuman sekarang kan udah ada yang memfasilitasinya, adanya kelas meja dulu tuh. Kalau buku, paling buku pelajaran, sementara anak kan lebih sukanya cerita kayak gimana gitu, yang ada gambar-gambarnya untuk anak kecil. Sekarang di sini anak-anak jadi lebih suka membaca dengan adanya komunitas ngejah di sini yang memberikan fasilitas buku untuk bisa dipinjam ke rumah lalu dikembalikan lagi, meminjam lagi buku yang lain. Biasanya dilakukan seperti ini. Kita di awal ada permainan konsentrasi untuk apa? Untuk melebur kekakuan antara relawan dengan peserta gerakan kamu membaca. Makanya di sana ketika permainan konsentrasi dilakukan, kita berharap terjalin komunikasi yang baik emosional antara relawan dengan peserta gerakan kamu membaca. Itu kemudian setelah itu kita ada kegiatan membaca bersama, biasanya minimal 30 menit. Kalau misalkan waktunya kita ada, bisa 1 jam, begitu. Kemudian kenapa di luar? Ya supaya senang karena banyak ahli yang mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan belajar itu adalah dimulai dengan rasa senang. Membaca Al-Quran, Iqra, ya, membaca kitab, itu bekal untuk kita hidup. Jadi manfaatkan gitu masa kita, ini masa berharga buat kita, masa emas, biar suatu saat nanti kita itu kita membuat layanan membaca di Taman Baca AIUEO di Saung ini. Kemudian dari sana, karena kita berpikir bahwa orang-orang ke sini itu susah, karena tadi akses jalan, kemudian di sini kan tidak ada angkot, kalau naik ojek kan mahal. Kemudian kita bikin program untuk sebagai upaya menyentuh kampung-kampung yang lain melalui kegiatan gerakan kampung membaca. Hari Sabtu atau Minggu kita mendatangi kampung-kampung tadinya yang terluar di Kecamatan Singajaya, kemudian menyebar ke beberapa kecamatan yang ada di Garut Selatan. Bagaimana kalau anak-anak dari gerakan kampung membaca itu, kita sudah 43 istilahnya 43 episode untuk gerakan kampung membaca. Kita berpikir kalau kita harus melulu ke kampung itu, terus-terusan tiap minggu ke kampung itu, misal ke kampung A, itu kan butuh energi yang cukup besar. Oleh karena itu kita melihat dari seluruh kampung lokasi gerakan kamu membaca, kita lihat mana yang memiliki potensi, ada relawan di sana, ada ketersediaan relawan yang mau mengurus pojok baca. Akhirnya dari gerakan kamu membaca itu, tindak lanjutnya lahirlah gerakan pembangunan pojok baca. Ya, kita masuk. Oh. Pojok baca itu kita kasih satu rak dengan 100 sampai 150 buku. Kita kerja sama dengan pegiat posyandu, tukang warung atau tukang ojek di pangkalan, kemudian ajengan, ustadz di MDA, dan aktivis pemuda. Kita simpan satu buah rak
plus 100 sampai 150 buku. Sangantenan anu dipoto kanggo spanduk. Spanduk anu kangge kayak edisi super. Terus sangantenan ke tambahan bukuna. Tambahan. Ini tambahan buku teh enggak pas edisi trooper. Sangantenan nambahan buku ka dieu. Iya anu kedah di rada seureun mah ieu kan kedah aya gitu. Fokus kana dina OJJ mah. Tidak terbayang kalau pinjam buku di ke sini sementara minat baca dan budaya bacanya belum tumbuh, lalu kemudian dikasih tarif, mereka harus bayar. Bukan minat bacanya yang tumbuh, tetapi mereka kabur semua. Itu. Jadi harus ada kerelaan. Yang namanya gerakan harus ada kerelaan. Pemerintah memiliki pola sendiri, kita harus melengkapi pemerintah. Tetapi alangkah lebih baiknya pemerintah mau memperhatikan komunitas-komunitas, ruang-ruang yang sudah bergerak. Tidak lantas membuat program tersendiri dengan armada tersendiri. Tetapi mereka harus menguatkan gerakan-gerakan lokal yang sudah ada. Itu mungkin lebih efektif. Tapi biarkan pemerintah melakukan gerakan seperti yang mereka mau, kita melengkapinya. Mari kita kembali pada budaya leluhur kita untuk gotong royong, untuk bergerak bersama, memajukan apapun termasuk pendidikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang merasa pernah sekolah, kembalilah ke kampung halamannya. Tidak bentuk jasadnya pun pemikirannya. Karena kampung kita, kalau tidak kita yang menjaga, mau siapa? Itu mungkin.